Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, jumpa lagi bersama channel Hasan Media Dada Payam. Oke bosku, dalam video kali ini kita akan keluar lagi untuk di alam bebas ya. Bosen di rumah terus, jadi kita akan mencari bahan-bahan di pinggiran sungai ya. Nah di sini, jadi kita akan berburu lagi. Gak perlu yang gede-gede ya, ya bos. Takutnya nanti kalau gede tuh ya merusak alam juga ya, karena di daerah sini itu ada yang punya semua. Jadi kalau kita dongkel yang gede itu pasti dimarahin. Kita cari yang kecil-kecil aja dan cari yang bermotif aja ya, tidak semua kita ambil ya. Oke, simak terus videonya bosku, ikuti perjalanannya, cekidot. Oke bosku, kita sudah terjun ke sungai ya. Yuk kita cari sekitar sini. Biasanya di pinggir-pinggir sungai itu banyak juga, tapi tetap harus hati-hati di musim hujan ya bos. Waspada banjir, jadi kita harus tetap hati-hati. Oke, kita lanjutkan perjalanannya bosku. Kalau di sini nggak ada anakonda ya, jadi aman. Oke, kita lanjut. Nah ini pohon selobrah ya, kalau bonggolnya itu udah gede banget itu bonggolnya ya. Ini buahnya, nggak tahu kalau kita tanam dari buah. Oh iya, mungkin kita harus uji coba dari buah ya bos, siapa tahu bisa. Soalnya kemarin-marin itu saya uji coba dari batang-batang itu gagal terus. Oke, sekali ini saya akan coba dulu, kita bawa pulang bibitnya karena sudah putus asa saya ya, jadi sudah enggak uji coba bahan selobrah lagi. Nah oke, kalau masalah karakter batangnya itu keren banget bos. Ini contoh ya. Nah, oh ini ada contoh. Ini sebenarnya memang batang selobrah ini karakternya kalau di waktu-waktu tertentu ya, dia itu seperti mati ya bos, tapi sebelumnya tidak. Wah, ini tertutup kain ya. Ini karakternya keren sekali, mantap. Tapi sebenarnya ini enggak mati. Keringannya juga keren. Nah, ini ada tunasnya. Nah, ini dia sudah saya buang yang nutupin. Mantap sekali ya. Keringannya, bos. Bahan selobrah. Oke, kita lanjut aja perjalanannya. Kita cari bahan-bahan yang sederhana saja, bos. Kita sudah sampai di sini, bos. Nah, ini sepertinya ada kutu-kutu, ada bahan keren sekali, bosku. Yuk kita lihat. Ih, mantul. Wah. Ini keren sekali bentuknya bos. Nah. Wow, akarnya, liukannya mantap. Nah, dan menempel di atas batu ya. Bisa nggak kita ambil ini? Masalahnya itu. Oke, kita coba pakai sekuat tenaga bos, meskipun puasa tetap semangat, soalnya keren ini, mantap.
tempatnya ini padas dan batu ya bos, jadi memang harus pakai alat yang keras. Tuh, keras banget. Oke bosku, ini dia sudah dapat ya, bentuknya mantap sekali. Nah, unik ini bentuknya ya. Nah, cantik, kita tanam seperti ini. Mantap. Ini jadikan akarnya dan ini nanti di agak ditutup sedikit. Nah, keren. Nah, mantap bosku. Oke bosku, terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Salam satu hobi, salam sukses selalu. Selalu semangat, bosku.